kebetulan kita mau ada di sana ada kayak sekolah darurat untuk didirikan di sana. Jadi ya mudah-mudahan dengan ada kita, dengan ada beberapa dari teman-teman sendiri, banyak masyarakat lain yang bisa tergerak juga untuk ikut membantu kita. Meskipun di sana udah ada yang memulai ya, kita hanya ini ada udah ada memulai, jadi kita hanya tinggal meneruskan aja nanti. Nggak tahu, pokoknya kita lihat ibu ke situ, serahkan ibu ini. Kita apa kalau Doni sih udah diserahkan mbak ini, jadi apapun yang bisa Doni bantu, Doni bantu. Ini pertama kali ke Aceh karena waktu kemarin lebih cenderung Doni kata anak-anak kita konsentrasiin untuk galang dana di sini aja. Jadi sekarang ada kesempatan untuk berangkat ke sana, kita Doni ke sana. Nggak ada sih. Cuman pokoknya diberi-beri Don sama mbak ini dibilang, Don pokoknya siap di sana ngapain aja. Ayo Doni sih ngapa aja, jadi udah nggak. Insya Allah kalau kita niatnya baik, orang-orang sana juga pasti bisa ngerti lah. Dari waktu minggu-minggu kemarin ya, aku udah bilang, cobalah kamu kesana. Cuma kebetulan bentrok sama acara lain, baru sempat sekarang gitu. Enggak ya, habis orang itu kan kejadiannya di Aceh. Masa orang Gama itu kan orang Aceh sendiri, masa sih tega sama saudaranya dalam keadaan kayak gini gitu. Kita sih yakin aman-aman aja lah. Nggak tahu, rencananya sih Doni cuma sehari karena besok ada acara kerjaan lagi, tapi ada acara live di sini. Tapi kalau emang peresmiannya ini besok di sana, nah jadi kita mau menyelesaikan acara susunan acaranya semuanya dulu baru balik Doni. Udah kerja nggak apa-apa, nggak lah, apalagi kondisinya sekarang beda. Dari awal kejadian kan Doni udah niat banget ke sana. Terus baru punya kesempatan sekarang sama Yuni juga dikasih, ya udah langsung aja berangkat. Sama anak-anak juga nggak apa-apa lah. Nah, makanya dikasih tahu juga sih kemarin, katanya di sana ada lagi banyak wabah katanya. Terus bilang ya enggak lah, insya Allah lah kalau udah niatnya ke sana, kalau emang niatnya baik ya nggak ada apa-apa sih. Jadi ya siapin fisik aja, jangan terlalu capek. Belakangan ini juga fisiknya disiapin benar-benar gitu. Dari teman-teman kita mau ada di sana ada kayak sekolah darurat untuk didirikan di sana. Jadi ya mudah-mudahan dengan ada kita, dengan ada beberapa dari teman-teman sendiri, banyak masyarakat lain yang bisa tergerak juga untuk ikut membantu kita. Meskipun di sana udah ada yang memulai ya, kita hanya udah ada memulai, jadi kita hanya tinggal meneruskan aja nanti. Nggak tahu, pokoknya kita lihat ibu ke situ, serahkan ibu ini. Kita apa kalau Doni sih udah diserahkan mbak ini, jadi apapun yang bisa Doni bantu, Doni bantu itu. Ini pertama kali ke Aceh karena waktu kemarin lebih cenderung Doni kata anak-anak kita konsentrasiin untuk galang dana di sini aja. Jadi sekarang ada kesempatan untuk berangkat ke sana, kita Doni ke sana. Nggak ada sih.
Cuman pokoknya diberi-beri Don sama Mbak ini dibilang, Don pokoknya siap di sana ngapain aja. Ayo, Donnya sih ngapa aja. Jadi udah enggak. Insya Allah kalau kita niatnya baik, orang-orang sana juga pasti bisa ngerti lah. Dari waktu minggu-minggu kemarin ya, aku udah bilang, cobalah kamu kesana, cuma kebetulan bentrok sama acara lain, baru sempat sekarang, gitu. Enggak ya, abis orang, itu kan kejadiannya di Aceh, masa orang Gama itu kan orang Aceh sendiri, masa sih tega sama saudaranya dalam keadaan kayak gini, gitu. Kita sih yakin aman-aman aja lah. Nggak tahu, rencananya sih Dono cuma sehari karena besok ada acara kerjaan lagi, tapi ada acara live di sini, tapi kalau emang peresmiannya ini besok di sana. Nah, jadi kita mau menyelesaikan acara apa nih, susunan acaranya semuanya dulu baru balik Dono. Malah udah kerja nggak apa-apa, nggak lah, apalagi kondisinya sekarang beda. Dari awal kejadian kan Dono udah niat banget ke sana. Terus baru punya kesempatan sekarang sama ini, sama Yuni juga dikasih, ya udah langsung aja berangkat. Sama anak-anak juga gak apa-apa lah. Nah, makanya dikasih tahu juga sih kemarin, katanya di sana ada lagi banyak wabah katanya. Terus bilang ya enggak lah, insya Allah lah kalau udah niatnya ke sana, kalau emang niatnya baik ya enggak ada apa-apa sih. Jadi ya siapin fisik aja, jangan terlalu capek. Belakangan ini juga fisiknya digila, disiapin benar-benar gitu. Oke.